hari ini kita mau kemana, Kak? Gak tahu. Hari ini kita mau kemana? Mau naik mobil TV. Nah, mau naik mobil TV ya? Iya. Oke, let's go. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Rezel and Family. Nah, hari ini hari Kamis tanggal 21 Desember 2023. Dan karena Rezel sama Rezi pengen naik mobil ATV, jadi kita akan menuju ke Pangalengan. Nah, Pangalengan itu dari Bandung berjarak sekitar 42 km atau kalau naik mobil bisa ditempuh dalam waktu 1 jam 17 menit. Nah, kita baru masuk ke gerbang tol Pasir Koja. Jadi dari gerbang tol Pasir Koja ini nanti kalian kalau di Google Map langsung aja ketik Pangalengan. Nah, dari gerbang tol Pasir Koja itu nanti kita bakalan keluar di gerbang tol Soreang. Nah, begitu kalian keluar dari gerbang tol Soreang, kalian langsung belok kiri ya, arah Banjaran. Kalau tadi lurus itu arah Ciwidey. Nah, kita sekarang lagi di Jalan Dangder, Banjaran. Setelah beberapa menit, sekitar 30 menit melewati Jalan Dangder, kita sekarang berada di Jalan Banjaran, Pangalengan. Jalannya berkulak-kelok, tapi sangat menyenangkan, aspalnya juga bagus ya. Setelah sekitar 15 menit melewati Jalan Banjaran Pangalengan, kita menemui pertigaan. Nah, pertigaannya itu kalau lurus tadi ke Pangalengan Kota atau alun-alun Pangalengan, lalu kalau ke kiri ini ke perkebunan teh Kertamanah. Nah, kita ambil ke arah yang perkebunan teh Kertamanah ya. Dari sini sekitar kurang lebih 10 menit akan sampai, dan kita disuguhi oleh pemandangan yang sangat menakjubkan ya, Masya Allah. Oh. Setelah 10 menit melewati jalan perkebunan teh Kertamanah, kita akhirnya sampai juga ke tempat permainan ATV-nya. Nah, ini nama permainan ATV-nya adalah CB Adventure. Kalian boleh cari di Instagram mereka ya, ada nomor kontaknya juga. Kalau mau nomor kontaknya nanti saya cantumkan di deskripsi. Dan ini kita lagi siap-siap mau naik ATV. Seru banget, ikutin terus sampai selesai. Kita sekarang naik. Oke, mantap. Ini Bunda lagi nyetir di depan. Dede Rezi lagi naik ATV. Kak Rezel, gimana rasanya naik ATV? Saudara, kita harus hati-hati. Terus
terus. Woi, mantap. Bang, aman, aman. Dan bisa ya. Sedikit. Jangan ke kiri terus. Bunda sangat lihai sekali kanan dikit, Bunda. Bunda semangat, Bunda. Bunda semangat, Bunda. Kita melewati perkebunan teh. Gimana setelah naik ATV? Pegel. Pegel? Dede gimana, Dek? Pegel enggak? Sesudah main ATV capek-capek, kita sempat istirahat ngopi-ngopi minum dulu di kedai di dekat tempat bermain ATV-nya. Dan ini adalah suasana di depan kedainya ya. Banyak motor ATV dan juga ada beberapa mobil pengunjung yang sedang mencoba ATV Adventure. Karena kita lapar, kita sempat mampir ke salah satu tempat makan yang ada di daerah dekat Pangalengan tempat kita bermain ATV. Nama tempatnya adalah Nawasena. Nah, anak-anak sangat suka sekali bermain di sini karena tempatnya luas dan semi outdoor begitu. Dan anak-anak kesempatan kalau nemu rumput yang luas bermain mobil remote. Ayo, Dede. Wah, Dede menang. Oke, itu dia vlog kita hari ini tentang naik ATV ke Pangalengan. See you again in the next video. Thank you so much for watching. Stay healthy and keep visiting Indonesian tourist destinations.